Kembali lagi di reaksi. Ada gue Agus. Ais. Dan Anggit. Member ketujuh finally terungkap. Last. Baby Monster. Druga. Last pieces. Last member kali ini. Rapper lagi guys. Yang digadang-gadang sebagai main dancer dan rapper. Seperti apa kira-kira rappernya? Rapnya Druga ini. Langsung saja. Druga. Wah, jadi berarti dua rapper dari Jepang semua, guys. Asa dan Ruka. Asa Ruka. Paling tuir. Dan original. Original. Yeah. Let's go, yeah! I just want a bad boy to make me feel good. Chill. Oh, sakit entok banget. YG3G sick. One day put performer band. GD banget cok, semua. Five sih. Ter. Topi segini. Cara megang topi. Woi, cara berpakaiannya, cara gini GD banget. Kayaknya GD aja. Nah. Tapi karakternya beda sama Ruka. Iya, karakternya beda sih. Beda banget. Tapi ini ya lebih bold ini ya, lebih lower ini suaranya dibanding Asa. Ya, jadi lengkap guys. Lengkap. Soalnya yang high tone-nya itu udah ada Ahyeon kan. Asa kayak suaranya sebenarnya mirip kayak Ray sih. Ray kayak ngomong. Cuman tapi style-nya kita ya kalau dari dua penampilan ya, satu video-video ini style-nya agak itu tadi melengkapi. Iya. Asal lu sing fast. Nembak. Ini yang yo slow. Yo. Flowing. Tapi kayaknya aku enggak tahu sih kalau dari performance ini kayaknya rapper-nya masih Asa sih. Iya. Cuma ini performance-nya wis tricky wis suara. Confident banget lah. Wis menguasai semuanya. Tapi kan dari dance practice juga sih mari jago Ruka enggak sih? Kayaknya Ruka berharap saya ngeliatnya. Santai banget bro. I just want a bad boy to make me feel good. Edit itu sih mantap sih. Let me feel good. I just want a bad boy to make me feel good. Make me feel great. Jump. Watch me kiss your boyfriend. Tapi ya bisa juga sih. Bisa sih. Cuman ini lagunya kayak gini aja guys. Gak tahu sih. Wah asik tapi ini misi bangun ini enak. I know but to blow up I know I'm not 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 but to blow up I know I
Udah dua kali berupa kayak gini. Pertama di Pramuri. Saya ngomong kayak api tembut ya. Coba-coba Debut yang mana sih yang dikasih itu? Aduh, bisa. Apa sudah ada YouTube-nya? Spin Master. Kalau nah YouTube bisa naik jalan-jalan. Ini ya, belum ada Instagram-nya. Wah, menarik ini. Kayak ini ya, iki nih deh. Nggak tahu sih. Mereka pakai liter-literan kayak, karena itu kayak paling tua gitu. Dendeng, karena, nana. Komposisinya menarik banget juga semua. Iya sih, dulu. Tapi kayak mah bakal ada satu lagi deh. Kayak performan bertujuh ini kan berlima. Iya, kudu nih. Ini kan lama kan. Pokoknya yang film-film kayak ini suwi sih. Baru kayak gitu. Performansnya baru kayaknya. Zenin, zenin, zenin. Kalau kalian bikin lirik sendiri, apakah mereka nggak tahu sih? Katanya tuh yang nge-produce GD, bukan GD. Kalau Teddy, Teddy GD bisa bias nggak sih? Sama Blackpink maksudnya jadi nggak tahu sih. Ya susah sih, meskipun misalnya mungkin di kepalanya Teddy punya pengen ngebedain gitu, tapi kayaknya mesti ada gak tahu ya, tapi ya semblance. Tapi kalau kata melihat rumor-rumornya katanya GD ikut. Menarik, patut kita tunggu ini GD ke bulan. GD ke bulan. Oh, ikut TLP ke bulan ya. Ada 4 vokalis, 1 apa namanya multi. Dua Rapa Ruka. Ayo, habis. Segera debut TV Monster, kita tunggu saja. Tapi dari yang perform dan gerak cuman ini tak soalnya ya, cuman rapper ya. Oh sama Parita yang sempat berdiri gitu kan. Sama Ahyon. Jadi agak cuma tiga. Oh yang rapper-rappernya, beneran rappernya sama Parita doang gitu ya. Yang vokalisnya enggak. Duduk up aja Rora, Cikita, Rora nggak gerak. Di sini jadi, doang yang jadi belum ya. Benar-benar kelihatan gimana ngisi panggungnya dan lain-lain gitu. Ruka doang sih, sih guys. Paling proper juga nggak sih guys dance-nya? Iya sih. Iya sih. Soalnya udah paling berpengalaman gitu, jadi kayak nggak tahu juga. Confidence-nya paling tinggi. Ini kalau dari yang di sini yang paling lama siapa guys? Yang paling udah lama training? Tapi yang nggak pakai ini Ruka dong ya. Topi. Bukan juga pakai nama. Oh, name tag. Iya. Yang lain pakai kelihatan. Oh iya dah. Oh. Mau dengar apa sih? Kayak harem enggak deh. Enggak ada. Enggak pakai. Yang kelihatan banget. Iya harem enggak. Harem juga pakai. Iya. Oh harem coba ya. Ora. Saya tuh harum aja. Asa, kode ya. Asa gitu. Asa enggak. Oh my god, I said I was gonna be tired. Saya lay, cika lay. 4 orang berarti. Eh, tampil bareng lah. Gimana? Ayo bertujuh orang gitu ya. Dance mungkin atau bernyanyi juga enggak apa-apa. Cover lagu. Cover boleh. Biar tahu lah. Tadi hari Rabu ya, kita tunggu ada sesuatu baru enggak? Gimana sekalian sudah punya member favorit belum? Sudah. Jangan-jangan ngomong gitu. Dulu saya Blackpink, The Surprise. Wah, mungkin lah, orang debut. Gak mungkin sih.
Siapa tahu. Enggak mungkin banget sih itu. Tapi Blackpink pernah ngono gitu? Enggak pernah surprise gitu ya, datang ya. Kalau kalau datang pasti disuruh datang juga kayak gini gitu. Tapi di Korea. Iya, mungkin nah, saya kita Indonesia. Oh, alah, maksudnya yang besok ya enggak mungkin banget sih. Enggak mungkin gitu. Males bayar ya manajer. Dan enggak sulit nyembunyiinnya lo. Apa jenenge pin ning naik pesawat gitu-gitu susah sih. Nah, nah. Parah sih semakin jago, guys. Oke, kita tunggu aja guys, Baby Monster debutnya. Semakin gak sabar kita. Aku yakin banyak yang susah milih favoritnya sih. Mantap-mantap sih. Vokal masih bisa mungkin berganti, iya. Kan soalnya belum. Iya, benar. Kalau dari satu performance doang kayak ini dari satu performance doang. Rora enak juga sih suaranya ternyata. Selain haram aku Rora sih vokal. Duh, terus dua udah dia. Let's go. Let's go. Asa ngawur minggu depan sama Luka ini juga mantap. Cover sih lah. Asa ru. Lalu aja pokoknya jangan lupa subscribe channel kita untuk mengikuti perkembangan Baby Monster bersama Reaksi. Empat dan juga sosial bus dan sosial media. Yes. Bye bye.